Mereka punya Bastion. Eh, enggak deh, itu Bastion tim kita juga ya. Buset, All Bastion. Oh my god, All Bastion. 566-nya Bastion. Aduh, gua nggak nyadar. Semuanya Bastion. Kenapa? Kenapa? Why? Why? Aduh, gila. Halo guys, balik lagi sama Tukis Gaming Indonesia di game Overwatch, dan kali ini gue lagi-lagi mendapat request untuk bermain Bastion. Dia komen, bang katanya bisa bermain Bastion nggak? Bisa main Bastion nggak gitu maksudnya? Ya udah, akhirnya gue putusin untuk oke, nanti akan gue coba buat recordnya, dan sekarang saatnya gue bermain Bastion. Nanti yang request akan gue taruh di mungkin di sebelah kiri atau di tengah-tengah, nanti akan gue kasih lihat dia request untuk bermain Bastion. Oke, langsung aja kita udah masuk ke gamenya. Sekarang udah di posisi defense. Oke, gue akan memasang Bastion gue di sini, di belakang pintu. Bastion itu kita harus mainnya nunggu guys, jadi nggak bisa push, nggak bakal bisa nge-push gitu. Karena ini bukan salah satu hero offense, ini benar-benar pure hero defense. Dan semuanya mati. Mereka punya Bastion. Eh, enggak deh, itu Bastion tim kita juga ya. Buset, All Bastion. Oh my god, All Bastion. 566-nya Bastion. Aduh, gua nggak nyadar. Semuanya Bastion. Kenapa? Kenapa? Why? Why? Aduh, gila. Pada ngeyolok timnya pakai Bastion semua. Gua baru nyadar lagi. Udah nggak apa-apa. Ada Roadhog. Roadhognya bakal ngehook gua. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oh my god, kenapa semuanya pakai Roadhog? Gua nggak nyadar guys, ternyata semuanya main pakai Roadhog. Oh my god, this is YOLO game, this is YOLO game. Aduh, nggak mati. Aduh, nggak bisa dong. Harusnya ada yang pakai Reinhardt atau pakai healer satu. Aduh, ada Genji lagi. Oh kan ada yang pakai healer sekarang. Wah, parah. Dia ngeyol langsung out guys. Gara-gara semuanya Bastion. Oh my god. Parah banget. Langsung defend di B point. Kita diserang gitu aja easy. Parah banget dibuat easy game ngetrol. Aduh, ada-ada aja. Gak ada koordinasi dan semuanya pick Bastion. Wow, GG. GG, well played. Mana-mana musuhnya? Oh, itu dia. Yes, gue bisa pakai ulti guys. Tapi nanti aja ultinya. Ya, hancur duluan. Padahal gue udah berhasil bunuh parah. Tapi dia last rocketnya kena. Nih, lihat nih guys. Jadi gue udah berhasil ngebunuh dia. Tapi last rocketnya dur. Ah. Ayo dong. Oh, masih Bastion semua dengan satu Hanzo. Wah, ini bakal kalah dengan cepet ini. Ini gak akan gue biarin guys. Oke, nice. Oh my god. Ayo defense lagi, defense, defense. Mana dia musuhnya? Tadi ada Genji. Ah, tapi kalau Genji mau ngapain? Susah. Tadi deflect guys. Bukan. Wow. Nice, kita tadi pasti assist. Kita akan coba bunuh Roadhog-nya. Oh, Roadhog-nya kabur. Oh, oh. Gua akan muter ke sini guys. Tadi ada ulti dari D.Va. Oh my god. Mana dia? Oh, itu dia tuh ada Roadhog on D.Va ya. Mana sih? Oke, di sana ada Mercy. Come on sini Mercy. Oh, enggak dia. Yes. Nice spot nih, guys. Soalnya semuanya Bastion, jadi semuanya bisa di titik-titik untuk apa ya? Kayak spamming shoot. Nah, tuh lihat. Gue diserang dari sisi situ, tapi di cover dari sisi sebelah sana tuh, guys. Nice banget ini. Nah, gue bisa ngeliat posisi sana juga nih, enak nih. All Bastion, GG. Cuman satu tuh dia akhirnya ganti ke Hanzo guys. Parah.
trolling game. Tapi semoga aja menang nih guys di trolling game menggunakan Bastion. Oh oh, ada suara di sisi kiri gua. Tito tito. Tito tito. Hancur lah. It's Han. Aduh, Hai Nun. Tadi aja gue shoot ya, kenapa gue kabur ya pas denger Hai Nun. Tuh gue disitu gak nyadar guys, atau gue lagi reload kali ya. Ah. Di game kali ini kita kalah guys menggunakan Bastion. Lagian semuanya Bastion, kan kocak. Iyalah dia POTG-nya. Orang tadi dia berhasil apa namanya? Berhasil Hai Nun di akhir nih. Dia ngekill satu, sehingga habis itu Hai Nun. Ngekill dua lagi dia triple. Apa tiga? Dua. Wah, nice banget ya. Oke guys, mungkin itu aja di game Bastion kali ini. Thank you yang udah request. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Dan kalau bisa ngasih kritik dan saran juga sih di section below. Gue sangat senang kalau kalian berkomentar. Biar gue tahu kalian suka atau enggak dengan videonya. Oke guys, see you next time. Bye.